Profil Sandi Purnamasari, punya jet pribadi sampai pengusaha kosmetik. Sandi Purnamasari baru-baru ini menjadi perhatian publik usai videonya viral saat menggantungkan kerupuk di mobil Ferrari bersama suaminya, Gilang Widya Pramana. Aksi ini dia lakukan untuk membantu orang-orang yang tinggal di jalanan akibat dampak corona atau COVID-19. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Sandi dikenal sebagai seorang pengusaha kosmetik asal Malang. Namun, sebelum akhirnya bisa menjadi pengusaha kosmetik yang besar dan disebut sebagai pasangan Crazy Ri bersama suaminya, dia sempat berkeliling sendiri dan merintis semua penghasilannya dari nol. Lantas, siapakah sosok Sandi Purnamasari? Sandi Purnamasari dikenal sebagai pengusaha kosmetik dengan hasil penjualan yang besar. Saat ini dia merupakan pemilik klinik kecantikan yang cukup populer yaitu Miss Glow. Bahkan, klinik ini sudah beroperasi di beberapa kota di Indonesia sejak 2018. Jauh sebelum usahanya membesar seperti sekarang, Sandi mengungkapkan ke publik bahwa sebelumnya dia merintis usahanya dari nol. Dia bahkan menjual produk perawatan kulitnya secara online di media sosial. Istri Gilang Widya Pramana ini memulai bisnisnya lewat media sosial pada tahun 2013. Saat itu, belum terlalu banyak orang yang menggunakan media sosial sebagai lahan bisnis. Beruntungnya, penjualan yang dilakukan Sandi laku keras dan barang miliknya menjadi laris manis. Awalnya tahun 2012 atau 2013 waktu awal-awal media sosial, Kak. Aku kan enggak ngapa-ngapainnya, kalau yang lain pakai media sosial buat pribadi, aku manfaatin medsosku untuk jualan. Jualan skincare, pada saat itu, emang belum banyak yang pakai media online sih dan enggak ada pesaingnya jadi laris banget, ucap Sandi dilansir dari YouTube Luna Maya. Dalam kerja kerasnya menjual produk perawatan kecantikan, Sandi juga mengatakan harus bekerja setiap malam untuk mengirimkan sendiri barang ke pembeli. Bahkan, dia mengatakan hampir setiap hari harus membungkus barang produk ke pembeli tanpa ada hari libur. Usahanya yang selalu lembur untuk mengirimkan barang ke pembeli pun akhirnya membuahkan hasil. Sandi Purnamasari menjadi salah satu orang dengan penghasilan terbesar. Gilang Widya Pramana diketahui sudah merintis usaha kecil-kecilannya sejak masih kuliah. Saat itu, dia membuka usaha cuci motor. Dia juga bekerja sebagai pekerja lepas tur leader wisata. Dari sinilah dia bertemu dengan Sandi Purnamasari. Keduanya mulai menjalin hubungan dan saling mendukung satu sama lain. Bahkan, mereka mengungkapkan kehidupannya saat menjalin hubungan sangat hemat. Diketahui Sandi dan juga Gilang hanya mengeluarkan uang Rp15.000 per harinya untuk makan. Namun, berkat dukungan dan usaha keras, Sandi dan juga Gilang saat ini disebut sebagai pasangan Crazy Ri Malang. Bahkan, diketahui Gilang memberikan kado tower untuk Sandi saat tengah berulang tahun. Mereka juga memiliki jet pribadi serta villa mewah yang dilengkapi dengan kolam renang, lift, ruang menonton, hingga garasi mobil mewah mereka berdua. Biodata dan profil Sandi Purnamasari. Nama, Sandi Purnamasari. Tempat dan tanggal lahir, tanggal 10 Oktober tahun 1991. Pekerjaan, pengusaha, agama, Islam, Instagram @sandipurnamasari.